Kita sambung daripada kisah yang masih lagi kita bicara hubungnya dengan Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis dekat-dekat anak Abih ni. Orang yang bijak sana di kalangan orang duduk bersama dengan Nabi Sulaiman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت رب قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ayat 43 surah An-Naml. Kita sambung daripada kisah yang masih lagi kita bicara hubungnya dengan Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis dekat-dekat anak Abih ni. Orang yang bijak sana di kalangan orang duduk bersama dengan Nabi Sulaiman. Dia royak katanya, berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Allah alam, saya dah tengok dalam tafsir yang tak ada ayat panjang. Siapa ni orang yang reti ha kitab Allah? Tapi dia cerita pandok-pandok katanya orang itulah orang yang duk menulis kepada Nabi Sulaiman. Dia panggil Asif. Asifu kitabillah wali Sulaiman. Orang yang duk tulis kitab Allah kepada Nabi Sulaiman ataupun juru leka lah kacak mudah-mudah. Tapi wallahu alam setakat mana dia ni, siapakah dia sanggup katanya dia nak boleh nak pergi ambil istana Raja Balqis yang duduk di Yaman tu, mari letak di Palestin depan Nabi Sulaiman. Belum pada Nabi Sulaiman kelip mata, nak royak katanya cuk cuk siapa lalu dah. Sedangkan jin ifrit belum pada ni, ayat 39. Jin ifrit royak katanya, aku sanggup nak pergi ambil istana, mari letak di hadapan mung hei Sulaiman, belum pada mung bangun daripada khisi kerajaan. Dalam tafsir royak katanya, Nabi Sulaiman ni duduk, belum pada dia nak bangun ni, dia kena mesyuarat, dia kena tanya-menanya, dia kena makan, minum dan sebagainya. Maknanya, cuang wela tu panjang. Kalau nak kira dengan hok jing ifrit nak pergi ambil istana, mari letak depan, cai wela nan posom kuan. Tapi orang yang Allah Ta'ala raya, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Siapa dia? Orang lelaki, seorang yang adanya ilmu daripada kitab Allah Ta'ala ni, yang boleh ambil istana dalam sekelip mata, mari duduk depan. Inilah ahli-ahli tafsir katanya, boleh jadi seorang itu Allah Ta'ala beri pisik kepada dia sehingga dia boleh bawa istana sungguh ataupun tak sungguh. Boleh jadi kepap yang dia ataupun istana sungguh.
mari duduk di hadapan. Wallahu alam dak. Dia kata kena aku akan membawakannya, maknanya bawa istana sat ni kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak tetap di sisinya. Nampak roh istana juga besar. Duduk di hadapannya, berkatalah ia, Nabi Sulaiman kata, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku. Untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Alhamdulillah. Kita pun lagu itulah juga tak? Kita boleh gapa-gapa, kita kena ingat semua. Kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, boleh jadi dia nak uji kita, ataupun dia nak tahu katanya kita syukur ataupun kita tak syukur. Walaupun kita boleh benar hak tak ada secocok sangat dengan hati kita pun, kita kena syukur kepada Allah. Ini dosa kalau sekiranya kita tak syukur kepada Allah. Sebab banyak yang Allah bagi kepada kita, boleh jadi kita tak terasa ataupun kita tak ada terlitah fikir katanya itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Apatah lagi Nabi Sulaiman yang nia ku amanut tamada tu hewi kepada dia. Boleh retoh tu retoh ni wak go tu buat gani, tapi dia cai amnat nanti dia tak ada tubik sikit habuk daripada nok lu nok tang. Semua tu dia jalan mengikut retoh Allah Ta'ala sungguh. Lepas tu dia sebut lagi, sebenarnya sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Ini lak tu apa yang seseorang itu apabila dia buat, dia syukur, maka alhamdulillah dia syukur kepada diri dia sendiri. Ha, sebenarnya dia syukur kepada Allah dan faedah klik kepada diri dia. Tapi kalaulah dia tak syukur, Tuhan tak ada turun darajat walaupun sikit. Tapi Tuhan marah. Allah Ta'ala firman, Nabi SAW sabda di dalam satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak syukur, tak terima kasih kepada manusia, maka orang itu sebenarnya dia tak terima kasih kepada Allah. Tengok, kita sama-sama manusia lagi kena terima kasih. Nah, kena terima kasih. Perkataan yang kita sebut, boleh katakan seluruh dunia ada berlaku perkataan terima kasih. Saya pun tak tahu kak, apa boleh orang sebut dalam bahasa Melayu tu terima kasih. Seolah-olah katanya nak we orang terima kasih kita. Kita kasih demo, terimalah kasih kita ni. Ha, begitu. Wallahu alam dah. Saya tak tahu ni bahasa Melayu apa boleh terima kasih tu. Dia tulis terima. Terima, terima maknanya rap. Lepas tu kasih. Kasih ni maknanya cinta, kasih. Cuai, rap, kuam rak kong chan duai. Apa kata lagu tu? Wallahu alam dah. Dalam bahasa siya, khob kun, khob jai. Dalam bahasa orang putih, thank you. Ataupun thanks dengan bubuh S adik belakang. Thank so much. Dalam bahasa Arab, syukran. Dia mari dengan perkataan syukran. Asal dia, ashkurukum syukran ataupun ashkuruka syukran, ashkuruki syukran. Syukran tu duduk di maf'ulun bih. Dalam bahasa Cina, sia-sia. Tu ayat katanya, semua bahasa tu ada berlaku terima kasih. Sebab tu kita kena banyak terima kasih kepada Allah dan sesama manusia. Alhamdulillah. Tak. Apa lagi? Kerana sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi amat pemurah. Masya Allah. Ni kita apabila kita kenang jasa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dah kita mari mikir sikit. Katanya Allah Ta'ala bui banyak kepada kita nikmat ke tu, nikmat ke ni. Oh, kena syukur banyak. Tuhan marah orang yang tak syukur. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah lagi. Maha kaya. Padahal maha kaya ni bahasa Melayu dah, tapi dia terjemah lagi. Yakni tidak berhajat kepada kesyukuran sesiapa pun. Tuhan tak ada denok ni. Dan amat pemurah
Gapo tu? Yakni amat melimpah nikmatnya kepada sekalian hamba-Nya. Sama ada yang bersyukur dan taat ataupun yang menderhaka. Dalam pada itu, ni nai wela diaukan, nai kanak diaukan. Yang taat akan beroleh balasan yang sebaik-baiknya dan yang mendurhaka pula akan ditimpa azab yang seburuk-buruknya. Wal'iyazubillah. Sebab tu kita kena pandai terima kasih. Terima kasih kepada Allah dan terima kasih sesama manusia. Mari ayat yang ke-41 pula. Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya. Ini belum pada saya nak baca ayat ni tak? Saya duk tengok dalam tafsir. Raja Balqis ni, dia sejak daripada tok nenek dia lagi sembah matahari. Lepas tu dalam istana dia ni, dia adanya tiang 360 tiang. Dia buat alik sebelah matahari naik dan alik sebelah matahari jatuh. 360. Hak ni bancakan daripada dia sendiri nak jadi semua orang hak duduk dalam istana ni semuanya matahari. Jadi matahari ni dia naik tak serupa dalam rapi 360 hari. Bila matahari naik betul dengan tiang mana, berarti dia hadap kepada tiang itulah dia sembah. Hari. Lepas tu pagi sembah. Alip teh sembah pula. Ha itulah sebab Nabi burung hud-hud giduk tengok, duk perhati pak tu, giraingan kepada Nabi Sulaiman. Katanya ada sekumpulan manusia duk sembah matahari. Lepas tu duk suat mun pesaing dia lah, pesaing sembah matahari pagi petang pagi petang. Nabi Sulaiman pun awak lagu mana fikir, tak ada arah, tak ada jalan lain dah. Kalau dia nak pergi dakwah ataupun nak pergi royak kepada orang Tamada, boleh jadi tak jaya. Sebab apa? Amnat sungsut pada waktu tu duduk di Raja Balqis. Itulah Nabi Sulaiman, dia tuju kepada Raja Balqis dua terong. Mung tinggallah semua matahari. Marilah beribadat kepada Allah yang Allah mempunyai kuasa semua tiap-tiap kala. Jangan bersyirik dengan Allah Ta'ala. Jangan buat benda-benda yang tidak betul dengan ajaran Allah. Itulah asal usul boleh Nabi Sulaiman Allah Ta'ala rayak di dalam ayat suratul Namli ni, iaitunya nak kepada Raja Balqis klik jadi beribadat kepada Allah. Walaupun zamir-zamir tok nenek dia lagi duk sembah matahari. Alhamdulillah. Sebab tu kita bila kita tengok orang-orang hak pasal ia jeliga dengan Islam ni, hak dulu-dulu ia duk sembah gotu sembah gani, ia katok habis, ia bakar habis. Sebab apa? Ia dapat Islam dan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Lepas tu cerita yang Allah Ta'ala bubuh beberapa ayat yang sudah pun kita dengar belum pada ni, siapa nak akhir dah ni. Kisah Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis adalah menunjukkan bahawa orang tamada ni payah nak pergi dakwah pembesar. Kita hak ni boleh jadi kaedah tetap macam tu. Orang tamada seorang kadang-kadang tak nama, tak ada tamneng, tak ada duit, tak ada. Boleh kau nak pergi jumpa dengan orang besar, nak pergi dakwah, nak pergi pelian sasana? Susah. Dia kena guna orang pasal sama-sama tamneng dia. Nayuk sama nayuk, presiden sama presiden. Barulah kecek sedap. Ha, gitu. Inilah menunjukkan bahawa tamneng nanti ni kadang-kadang boleh tolong banyak dalam hal khijau Islam. Supaya dengan saya misal ni, jadi praden panjang sikit. Kalau misal katanya benda ni tak boleh jaya kecuali tong cai tamneng rewa, tong cai kuni baru jaya. Alhamdulillah. Kalau tak ada tamneng ni susahlah sikit nak selesai hijau, sosok hijau, payah. Kadang-kadang kita kena guna orang politik. Kadang-kadang kena guna orang duduk dalam tamneng sung-sung. Mari tolong. Kadang-kadang orang kecek, orang tamneng tinggi-tinggi, dia kecek 2-3 patah.
Kita orang tamada tak ada tamneng. Buat reng kadang-kadang beratus kali. Nya tengok paham. Wak tak tahu gitu. Tapi orang besar sama-sama orang besar ataupun orang besar lebih pada dia lagi. Mari duk rayak, mari sang selalu. Jaya selalu tak ada kena duk bicarana banyak. Tak ada kena duk atas surat. Banyak-banyak keping ini. Kadang-kadang keping, kadang-kadang dengar terosak ya. Haning sebab tu Raja Balqis pada waktu tu ia jadi mad'u. Mad'u ni makna apa? Orang yang diseru. Nabi Sulaiman penyeru, iaitu nya da'i. Raja lagi, nabi lagi. Ha tu. Alhamdulillah. Masuk di dalam ayat yang ke-41. Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya. Nampak katanya Raja Balqis ni, ni kita kena ingat dah cerita dia. Raja Balqis tak sah masuk Islam tapi nak tawai bunga mah. Maknanya nak tawai hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ikut Nabi Sulaiman nak banyak mana, nak setahun sekali ke nak berapa lama sekali. Ikut nak tawai tapi tak sah berimeh. Maka Nabi Sulaiman rayak kepada orang-orang dia. Ubahkanlah keadaan singgah sana itu. Supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk mengenal singgah sana itu, atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian. Dengar lagu ni. Pasal tak faham dah. Penamalah. Tu heroyak ni. Gini. Nabi Sulaiman royak kepada orang khijau dia dah. Istana Raja Balqis mari duduk depan dah. Nabi Sulaiman ni dia tahu katanya satu hari Raja Balqis dia akan cern mari sini. Mari di Palestin. Lepas tu mari tengok pula. Tengok apa? Tengok istana Raja Balqis diri. Masa nak Raja Balqis tu baik daripada istana dia, Nabi Sulaiman suruh orang pergi ambil mari letak depan ni. Lepas tu masya-Allah sungguh. Bila Nabi Sulaiman, bila Raja Balqis mari duduk dalam perjalanan dia lah, bila siapa-apa Nabi Sulaiman tanya. Ini ayat yang ke-42 ni. Falamma ja'at qila ahakadha arshuki. Maka tatkala ia datang menghadap, maknanya Raja Balqis mari dah jumpa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cern eh. Cern mari. Wallahu a'lam lah, kita apa tak ada kena duk tanya apa mari dengan kereta ke apa nama. Nak. Ah tu berapa hari. Ah tu tak ada kena tanya. Tuhan royak ni Tuhan royak orekah-rekah nak jadi kita berimej sudah. Bila datang mengadap Nabi Sulaiman bertanya kepadanya. Serupa ini ke singgasanamu? Ha tu. Hei Balqis. Istana hok mung tengok ni serupa dengan istana mung. Raja Balqis tengok pak dia kata gano? Ka'annahu hu. Asal dia ka'annahu huwa, tapi bila kita baca wakah ka'annahu hu. Raja Balqis jawab kata gano? Boleh jadi inilah dia. Serupa dengan istana aku. Istana ada juga ke sini? Hak aku duduk ni duduk di Yaman. Tapi di Palestin ada juga istana aku. Supo, bukan istana aku tak maknanya. Supo dengan istana aku. Ni nak ayat katanya bijaknya Nabi Sulaiman. Suruh orang pergi ambil istana sutih lalu dah. Mari duduk di depan dalam istana dia di Palestin. Masya Allah. Ini cerita jenis pasal ni ni nak. Menjadi suatu perkara. Kadang kita fikir ngotak kita lera cia. Penpai medai. Istana sutih nak gakak. Kecuali dalam raya. Dalam raya tak apa lah. Dia buat gotu, dia buat gotu ni sebab efek. Buat dengan komputer gotu, gotu, gotu. Mari jadi benar. Duduk lain cerak-cerak. Mari duduk sini berlaku gotu. Kadang-kadang 4-5 gambar. Mari duduk dalam gambar tu. Lalu ni tak ada pelat. Tapi zaman dulu masya Allah. Perkara ni memang berlaku sungguh. Lepas tu, dengan kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman, benda ni berlaku dan akhir sekali, hak ni ayat lepas pada ni lah.
iaitunya Raja Balqis berimej dengan Allah Ta'ala. Mengikut siapa tu? Mengikut seruai Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kita sambung semula ayat yang ke-42, lepas tu sampai di ayat yang ke-44. Insya-Allah kita perhabis esok untuk nak masuk lepas pada ni cerita lain pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.